Salam Pecel, salam petani cerdas luar biasa. Go Berkah, No Riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Heri Santoso TV Channel. Testimoni fotosintesa pada pohon karet di daerah Muba, Sumatera Selatan. Nah, ini perbandingan penderesan pohon karet yang satu bulan kemarin tidak dipupuk atau tidak semprot dengan pupuk fotosintesa. Nah, jalannya agak pelan. Kita lihat pohon karet yang tidak diberi pupuk organik fotosintesa, tetesannya terlihat sangat lambat ya. Durasi tetesan kurang lebih 60 detik dari tetesan pertama dan seterusnya. Tetesannya agak pelan yang tidak disemprot pakai fotosintesa. Menetesnya pelan, setitik. Turun. Nah, baru turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
diberi pupuk organik fotosintesa. Kita bandingkan dengan pohon karet yang menggunakan pupuk organik fotosintesa, tetesannya sangat cepat, durasinya 10 detik. Cara aplikasi fotosintesa dilarutkan kurang lebih 80 liter air, jadikan 4 tabung sprayer volume 16 liter, 1 tabung bisa untuk 90 pohon. Jadi 1 saset fotosintesa bisa untuk menyemprot kurang lebih 360-500 pohon atau 1 hektar pohon karet. Disemprot bagian bidang sadapnya dan tanah di lingkaran pohonnya. Pohon karet ini setelah diaplikasi dengan pupuk organik fotosintesa, kurang lebih 1 bulan hasilnya sangat memuaskan. Dan bisa kita lihat tetesannya seperti ini ya. Lebih cepat. Kita akan mendengarkan langsung dari petani karetnya bagaimana setelah menggunakan pupuk organik fotosintesa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami memperhatikan pohon karet yang sudah didemplot dengan pupuk fotosintesa sekitar 1 bulan yang sudah. Nah, demikian hasil dari aplikasi pupuk fotosintesa sangat memuaskan. Sebelum menyemprot kemarin kita sadap atau kita deres, tidak keluar getahnya. Nah, sekarang sudah 1 bulan sesudah aplikasi penyemprotan fotosintesa, ternyata latex mengalir. Demikiannya sebagai perbandingan. Nanti akan perbandingkan pohon karet yang tidak disemprot fotosintesa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.